Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit Land Cruiser Prado. Ini yang sering ditanyakan ya. Paling banyak ditanyakan itu Land Cruiser Prado, Land Cruiser VX ataupun Land Cruiser UK. Intinya temanya Land Cruiser, mau yang kecil mau yang besar. Ini paling banyak ditanyakan di YouTube saya ya. Kali ini lagi ada lagi Land Cruiser Prado dengan tahun pembuatan 2018. Kondisi dijamin super istimewa. Kenapa super istimewanya? Dari segi bodinya semua masih begitu menarik dan mulus. Ditambah kilometernya ini 2018 masih di bawah 10.000. Mobilnya seperti apa? Di sini saya akan memperlihatkan secara detail ya, tiap panelnya secara jelas. Oke, sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas Anda yang ingin Anda jual atau ingin Anda tukar. Bagaimana tukar tambah juga boleh, ataupun cuma sekedar jual juga tidak ada salahnya ya. Bisa menghubungi saya langsung di nomor handphone 0811938588. Oke, ini dengan nopolnya juga keren ya, nomor 3 digit 223 emas. Platnya masih sangat panjang di bulan 12. Lampunya masih begitu terawat grillnya. Waduh, ini tidak ada celah ini mobil, benar-benar masih oke. Oke sekali, seakan-akan ini masih baru ini mobil ya. Padahal 2018. Ini model kap mesinnya semua masih full orisinil. Tidak ada dusta di antara kita kalau ini kondisinya mah. Ini logonya Toyota juga, tidak ada pecah sedikit pun, tidak ada lecet sedikit pun. Memang dari 2018 sudah lebih keren ya dibandingkan dengan 2017 ataupun 2016. Ini untuk pelaknya sendiri juga masih begitu bagus. Bannya apalagi masih sangat tebal. Aduh, di sini saja tidak ada lecet. Harusnya di sini adalah ada lecet-lecet halus, tapi ini tidak ada ya. Masih sempurna sekali. Ini bagian footstepnya juga sama, tidak kita temukan lecet ya. Oh, ada sedikit hal yang wajar mobil bekas, tapi sedikit saja itu mah, tidak banyak. Ini velgnya juga sama ya, di bagian belakang tidak ada bocel, tidak ada pecah sedikit pun. Bannya juga masih begitu tebal, sama semua ya. Namanya kilometer masih di bawah 10.000, harap dimaklumi saja, pasti terpelihara dengan baik. Ini lampunya juga sama, masih utuh dan seperti baru. Mohon maaf ini sempit, jadi tidak saya videokan semuanya. Tapi yang jelas saya lihat juga ya, dijamin masih bagus. Ini juga untuk bagian kirinya. Ini velgnya juga sama, di bagian kiri juga masih oke. Untuk urusan bodi tidak ada yang perlu diragukan ya, semua masih bagus sekali. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saya videokan ke interiornya saja. Ini urusan bodi kiri kanan belakang dijamin masih full oke ya, semuanya keseluruhan oke. Ini juga kita mulai dari belakang ya, door trimnya juga masih terpelihara dengan baik. Interiornya coba Anda lihat, padahal kulit tapi tidak ada kerutan, sama sekali tidak ada kerutan. Inilah mobil yang bisa dikatakan dipelihara dengan baik, mungkin cuma dielus-elus ya, jarang dipakai kali ya. Ini dipakai untuk hari-hari tertentu saja, bukan dibawa capek ya. Beda ya, mungkin ini pemiliknya punya mobil lebih daripada 5 ya, makanya hal-hal yang wajar jika kita temukan mobil bekas masih dalam kondisi yang seperti ini. Dia juga memiliki sunroof. Ini plafonnya juga masih sangat terpelihara dengan baik. Aduh, luar biasa ini, bagus nih mobil. Ini saya perlihatkan sekali lagi jok belakangnya biar Anda lihat. Inilah perawatan yang sempurna. Saya doakan semoga jadi milik Anda ya, dan belinya pun juga melalui saya, itu yang lebih penting. Ini dia, bukan sekedar ngomong sah ya, omongan saya cuma 7.400 km. Ini setirnya juga masih begitu bagus. Ya namanya 7.000, hal yang wajar. Masih bisa dikatakan seperti 2020 dipakai rendah, padahal 2018. Oke, transmisinya jelas ya, automatic. Ini monitornya juga asli. Armrestnya juga masih begitu bagus. Ini ada sunroof ya, bisa dibuka ya. Cuma sunroof, kalau mau mobil besar seperti ini, walaupun semahal apapun tidak memakai panoramik, tapi dia cuma menggunakan sunroof. Oke, untuk elektrik saya coba sedikit ya. Ya, dijamin masih berfungsi dengan baik lah. Oke, ini juga berfungsi dengan baik. Saya rasa cukup ya untuk memvideokan Toyota Land Cruiser Prado dengan tahun pembuatan 2018. Jika Anda berminat, jangan berlama-lama karena jarang sekali kita temukan kondisi seperti ini.
langsung hubungi saya di nomor handphone 0811-938588. Salam otomotif, nantikan kembali video dari Arya Solusindo. Terima kasih banyak, jangan lupa bantu subscribe-nya ya. Terima kasih lagi.